Halo teman-teman, saat ini saya ada di Indi Glosir ya dengan Mas siapa? Mari Hari Kurniawan ya. Ya. Saya mau nyoba mereview ini teman-teman ya. Kordisel Fuso. Nah, ini ya, saya ada di Indi Glosir. Nah, ini untuk harga-harganya coba nanti kita lihat ya sambil dengan Mas Kurniawan. Ini nomor bisa dihubungi nanti di nomor handphone ini ya. Berapa Mas Hari? 08 22 36 16 78 77. Nah, ini Mitsubishi PT Bumen Reja Abadi ya Pasuruan ya. Untuk Mitsubishi Pasuruan, yuk kita lihat ya isunya kayak gimana. Tonton terus video saya untuk video selanjutnya dan baru. Nah ini teman-teman ya, press list harga dari Mitsubishi Kordisel Fuso ya. Nah ini dengan Mas Hari Kurniawan ya, 08 22 36 16 78 77. Nah ini ya untuk harga-harganya teman-teman ya, saya tunjukkan ya. Kordisel ini ada tipe-tipenya, mulai harga termurah 355 juta Mas Hari ya. Ini belum diskon kayak ya, ada diskon ya. Sampai yang tipe tertinggi FE84G HDL 400. Oh, ini tipe tertinggi Mas ya. Nah, ini tipe tertinggi teman-teman. Nah, habis ini kita lihat ya. Ini saya tunjukkan dulu harganya ya. 455 ya. Ini yang tipe tertinggi. Belum diskon ya. Diskonnya kira-kira sampai berapa, Mas? Untuk diskon di kisaran sekarang tuh di kisaran untuk diskon di kisaran 30 juta. 30 juta ya. Berarti nanti netnya plus minus sekitar 425 juta, teman-teman. Yuk kita lihat ya. Seperti apa produknya ya. Fuso Kordisel. Nah, ini teman-teman, gede banget ya. 136 PS HDL. Oh, ini tipenya HDL teman-teman ya, tipe tertinggi. Wiper modelnya seperti ini, masih frame. Gearnya seperti ini ya. Fuso, lampu. Lampunya masih dop semua ya. Belum LED ya. Ya kita lihat dari samping teman-teman. Ya ini ya, dari sampingnya ini seperti ini ya. Dalamannya ini mesinnya ya. Kalau powernya 136 PS. Gede banget ya teman-teman ya. Ya seperti ini teman-teman, mesinnya mesin diesel Mitsubishi ya untuk Fuso. Ini tangki bensinnya. Nah, ini untuk saringan udaranya ya. Saringan udaranya. Nah, ini bannya ya. Ukurannya gede ya. GT Super 88N. Gajah tunggal. 123/121. Ini ada ban cadangannya ya. Ini rating sama lampu stop belakang. Ini ada framenya ya, bagian belakangnya sudah ada framenya. Nah seperti ini teman-teman penampakannya. Bodi banget ya, ini kalau dikasih bak truk tambah bodi ini. Tipe tertinggi teman-teman, ini tipe tinggi 136 PS. Ada yang tipe truk, ada yang kecil ya. Ada yang 71 PS ya. Harganya 355 termurah, belum diskon ya. Harga belum diskon. Oh sudah ada anunya ya, ada frame aluminium ya di sebelah samping, jadi nggak perlu nambahi ya, enak nggak perlu nambahi. Ini per daunnya ya, jumlahnya berapa ini, lumayan ya, banyak, double atas bawah per daunnya. Ini gardannya, oh, bodi banget ya gardannya. Kardannya ya. Untuk knalpotnya hanya sampai tengah ya, nggak sampai belakang. Enak sudah ada frame-nya ini, nggak perlu nambahi. Biasanya kalau kita beli truk kan harus nambahi ya. Akinya ada dua. Nah, ini ya. Mesinnya ya teman-teman, dalemannya ya, keren banget. Habis ini kita lihat interiornya ya. Nah ini mesinnya ya.
Yuk kita lihat interiornya teman-teman. Nah ini interiornya ya. Gede banget ya ini. Oh halo mas. Iya, ada gak ngerti apa siapa. Nah ini teman-teman ya, interiornya habis ini coba saya masuk ya. Ini ada bukaannya seperti ini ya. Oh ini untuk kuncinya, ini untuk bukaan jendela seperti ini. Bannya ya, bannya kaca tunggal GT Super 88N. Nah seperti ini dalamannya. Yuk kita lihat yang sebelah sana ya. Ini bludru ya, bagian atasnya bludru. Lampunya ada untuk penutup dari sinar matahari, ada bagian setir aja, bagian penumpang enggak ada. Ini kisi-kisi AC nya nah, udah ada atipnya ya. Yuk kita lihat bagian sana ya. Ada tulisannya canter ada 106 PS. Ini gede banget teman-teman ya. Kol Fuso, kol diesel. Bumen Reja Abadi Raya Arjasari Kecamatan Rejasa Kabupaten Pasuruan. Yuk kita lihat dalemannya ya. Nah ini untuk air radiator. Air radiatornya sebelah sini. Yuk kita lihat interiornya. Nah ini teman-teman ya interiornya. Sudah ada tipnya ya, bawaan GVC, mereknya GVC. Ini kisi AC manualnya, bukan kisi, untuk tombol AC ya manual. Pengaturannya ada lengkap ya, atas bawah lengkap banget percepatannya ya. Sampai 4 sama R. R-nya di sebelah kiri ya, kiri atas ya. Ini kontaknya seperti ini ya. Kontaknya masih belum keyless ya. Modelnya speedometernya ya seperti ini. Ya. Ini tombol-tombolnya, ini tak tahu tombol apa ini. Tinggi banget teman-teman ya. Gede banget. Truknya gede banget. Nah, ada kaca spionnya sama lampunya ya. Harganya netnya 425 teman-teman ya, tipe tertinggi ini ya. Nah, ini ada speakernya, ada speakernya. Ini bukaan jendelanya, ini untuk bukaan pintu sama mengunci ya, untuk kuncinya. Ini handlenya ya, ini pedalnya ya, pedal rem kopling pas nalengnya. Ini interiornya ya teman-teman, kelihatan ya seperti ini. Ada cantolannya juga ya di sebelah atas. Nah, ini ya kita lihat bagian depannya ya. Ini untuk klaksonnya, tidak ada tombol apa-apa, hanya tombol klakson di bagian setirnya. Keren banget ya truk. Yang mau buat usaha ya, ini ya kisaran harganya di sini. Ini juga ada ya, kalau L300 ring harga antara 206 sampai 206 juta ya OTR, belum diskon ya. All New Triton ini harganya belum diskon, ini harga belum diskon ya, karena ini harga preslist ya, belum harga. Ini harga tahun 2021. Nah, seperti ini teman-teman. Tampak dari belakang ya. Saya tunjukkan lagi ya. Ban serepnya. Gardannya itu ya. Posisinya kayak memang gitu ya, memang sedikit
agak simetris dari depan ya, dekat dan belakang. Nah ini ya, untuk rating stop lamp sama lampu mundur. Ini framenya ya, untuk framenya tebal banget ya. Nah ini kita lihat gardennya tadi ya. Keren-keren. Belum pernah ya saya nge-review truk Fuso, belum pernah ya. Baru kali ini saya nge-review truk Fuso. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe teman-teman ya. Subscribe, like, komen, dan share ya. Di video saya ya, Andri Widi 99.explorer. Mas Hari, terima kasih banyak. Ya, ini tak bawa ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.